Okay, momen paling best kalau dalam ride ni adalah bila kita berhenti dekat tapah tu lah. Lepas tu ramai-ramai ambil gambar muak situ kan. Bila tengok tu aku sorry, mangkak kau kan ni kan. Aku nak azam malu ni aku pun aku tak tahu lah. Tapi baik aku tu sempoi lah kan. Bila ada idea untuk buat The Endless Ride ni supaya dia relate dengan kasut Vans ni juga kan. Sebab aku suka motor, so dia mesti kena ada ride juga kan. So dulu aku ada Demi. Demi tu dia ada ride dengan aku seorang saja. Demi tu dia berbeza sikit. Yang ni kira memang total yang ride tu adalah memang member yang suka motor kan. Yang aku baik lah kan. Dalam scene motor ni yang dah lama main, aku pun dah kenal mereka lama. Dan aku anggap mereka kira sempoi lah, takde lah. Serius sangat kan. Semua orang duk nampak adalah yang bendera Penang ni sebenarnya. Dia colour bendera Penang lah. Kalau kita tengok bendera Penang ada kuning, putih dengan biru. Tapi kalau ikut betul-betul the whole colour kasut kat sini adalah colour Jalur Gemilang lah. Sebab dia ada biru, kuning, putih dan merah kan. Dia kalau daripada pemotoran tu masa aku design kasut ni. Dulu aku design dia memang ada macam zigzag ni lah. Memang ni adalah tire tread pattern yang memang aku selalu guna bila aku buat custom motor aku. Aku akan guna pattern tread ni. Memang solid lah yang bagi dia jadi macam sebiji tire motor lah. Masa aku dapat sampel tu pun bila aku tengok pun aku memang check yang ni dulu lah kan. So Vans punya team, mereka join together dengan 4 Media. So mereka came out dengan satu idea, squad terjun. Terjun ni maknanya kalau kita main skateboard pun kita duduk terjun, terjun, terjun kan. Macam tu kan. Cuma bila yang sebut tu, bila military dia macam airborne punya tu kan. Yang terjun parachute dia kan. Lebih kurang tu dia nampak lah kesinambungan kat situ kan. Connection dia tu kan. Tu buat squad terjun. Dan aku rasa memang sempoi lah. Padin Musa is going to do something very special here. That every trick that you do today. Setiap trick yang land. Tak kisah rig tu biasa ke apa kan. Siapa yang buat land trick tu. Dan kita akan donate satu trik bersama dengan RM50 kepada tabung kemanusiaan Palestin lah. Ha, dia adalah kita punya sumbangan lah kepada rakyat Palestin. Have a salute! Thank you very much everybody! What the hell is up this door? Jadi semua yang piece tu aku anggap dia private kan. Private lah kan. So bila dalam mission 1, mission 2 siapa yang berjaya buat trick yang best akan dinaik pangkat lah kan. Nak buat trick lah, naik pangkat jadi sergeant. Dapat lagi buat lagi band nak jadi lieutenant kan, captain kan. Aku pun bukan tak pandai sangat ranking dia kan. Tapi pada masa tu dia terlalu spontan kan. Entah lah kan. You are a sergeant! X-ray kaki aku lah. Maksudnya X-ray aku ke kiri kanan tu. Patah yang solid, patah yang aku kena simen. Dia selalunya patah ni orang cakap kalau main gila-gila, dia akan trik gila-gila. Apa yang aku patah trik biasa saja. Tapi ni semua nasib lah kan. Nampak macam mana dalam dunia skateboard kita tak boleh nak predict benda tu kan. Kadang kita main gila-gila jatuh biasa lah kan. Tapi ni aku buat trik yang biasa, hippie jump kan. Patah kaki kan. Aku pun pelik kan. Padin, motor ni masuk duit baru jalan ke apa? Oh. Lagi keluar tadi, babe.
kelasnya Borat ni aku kira terlalu sibuk dengan semua benda. So motor aku kau anggap solid dah kan. Tui ya. Patah dalam ah. Tapi bila ride tu pun ada problem juga. Aku punya motor pun clutch pun tak pengam kan. Terkeluar benda tu lah, tapi masih lagi boleh ride kan. Minta member jump start and then still lagi boleh ride, and then screw brake nak terkeluar pun kita kena ride juga kan. Kira benda-benda simple tu semua okey lah. Alhamdulillah semua tak ada yang tersesat kan. And then bila ride tu tawa ah okey kuat, aduh bila berhenti dekat tapau yang paling besar tu tengok, aduh betul-betul macam orang MLM kan. Baik aku sempoi lah kan, sebab kita semua yang main motor kan berhenti kat situ ambil gambar semua, aku rasa appreciate lah benda tu. Bagi aku sempoi lah, sempoi. Aku cakap dekat Vans lah, selain daripada buat dekat Geni Plaza tu untuk Squad Terjun, sebab kita buat launching kat sana kan, so memang kena buat kat Penang lah kan. So aku cakap buat, kita kena buat lagi satu dekat Pokok Senang tu aku, yang Kepala Batan ni aku punya hometown lah, aku duduk kat sini kan. Member yang main motor ni maknanya dia kena puaskan hati dia, maknanya dia fokus. Aku nak buat motor style aku macam ni, orang nak kata apa punya wasai lah. Aku nak main macam ni kan. Tu pasal kalau orang tengok motor aku style aku gitu kan. Jadi aku tidak cuba untuk impress orang nak buat motor ikut trend sekarang. Trend dia adalah macam gini, kita kena buat custom macam ni kan. Aku akan buat motor ikut style aku, dan aku rasa seronok untuk ride. Motor aku mesti boleh ride. Walaupun style motor aku daripada dulu sampai sekarang duduk kuncup lagi gitu kan. Depa yang dekat Pokok Senang ni banyak kebanyakan adalah orang yang tinggal berdekatan lah. Pergi duduk dekat kampung kan. Depa main. Target aku adalah aku nak orang yang pengguna yang duk guna kan Pokok Senang punya skate park ni, pro-pro yang kami invite, hampa boleh tengok macam mana betul-betul punya solid skateboarding lah. Bila hampa tengok kat crowd tu sebenarnya, hampa boleh nampak depa tu budak-budak kampung kat situ tengok macam, weh, yang ni lah skateboard je lah. Abang tu nak main handrail tu macam mana semua kan. Sebab aku tak mampu nak main sampai dahsyat macam tu. Tapi mereka ni main benda tu dia buat macam terlalu simple, terlalu senang. Maknanya benda tu dia logik lah. Sebab aku rasa mereka boleh tengok aku main tu, mereka rasa macam tak logik. Macam mana skateboard tu boleh terangkat dah kan. Padahal aku main pun biasa je. Tapi bila dia tengok level of skateboarding tu kan, maknanya ini adalah skateboarding yang solid kan. Aku harap orang yang duk guna Pokok Senar tu kan, dia tahu maknanya main skateboard level dia macam ni, hang kena jadi macam ni. Bukan takat boleh roll oli macam aku duk naik tepi kan. Tapi aku yang paling dahsyat lah kat situ. Paling terror tu lah Pak Dek Musa kan. Kalau Kepala Watan ni dia kata terror main skateboard, padahal oli tinggi tu kan main kan. Semalam maknanya dia petau lah, ada orang Asia main sangat dahsyat. Sebab sekarang ni bila aku pergi kadang makan pun kan, ni skater number one Asia, Pak Dek Musa aku. Sebenarnya kasut tu bila keluar, mereka pun tak tahu bentuk tu. Dia nampak gambar tu kan. Cuma dia
look feel dia tak boleh nak pegang kan. Tapi bila pada hari launching tu, bila semua orang ramai kan, bila dia tengok kasut tu punya detail kan, dia punya colour dia, dia punya tu kan, dia dengan gambar, display apa semua kat situ, dengan motor yang matching. Aku tahu tau, dia boleh tengok tu, dia boleh tahu ini memang sempoi sebab buat pun dekat Penang kan. So dia ada elemen Penang juga kat situ kan. Aku tahu member-member aku yang daripada Penang main, mereka tengah rasa macam sangat bangga, macam weh, aku sangat Penang lah bila ada kat sini lah. A huge shout out to the Vans Malaysia team. Thank you for coming out. Thank you for celebrating with us. And thank you, Padi. Over to you, my man. Semua teman-teman yang terlibat, terima kasih banyak-banyak kerana still lagi support aku dan juga support Vans. Terima kasih. Assalamualaikum. Tak boleh anggap oh, aku nak kena ambil umur macam ni pun, nak kena ambil macam dia. Tak perlu pun, dia just main dia seronok, happy kan. Seronok dia enjoy skateboarding tu kan. Main skateboarding ni dia seronok dah sekarang. Lepas tu dunia skateboard ni kan, dia bond dia lebih power lah. Aku masih lagi serius dalam dunia skateboard tau. Aku planning lah ni, masih duk filming untuk keluarkan aku punya last video part lah kan. Maknanya sampai aku mencecah umur 50 tu, akan ada satu video part street skateboarding. Dia bukan video part di skatepark, Instagramnya kan. Jadi memang kita pergi shoot skate di tepi skate mission tu, shoot dekat street tu. Benda tu kita tak buat dekat media sosial pun. Kita anggap benda tu worth it, solid untuk buat video part lah. Aku masih duk buat lagi benda tu. Sekarang ni masih duk kumpul lah. Maksudnya pergi ke street filming dan benda tu kita simpan lah. Yes sir. Aku harap member-member lama ni akan turun main skateboard lah. Yang mana skater kan. Lepas tu aku nak mereka, ajak anak mereka. Mereka mau anak mereka main skateboard. Yang anak dia tu tahu skateboard lah. Oh, bila dia kecil pasang, oh, permainan yang ada lah hidup dia adalah skateboard. Lain tak payah main pun.